Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Hashimah binti Wahab, guru akademik tingkatan 6 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan, Sekolah Sukan Negeri Perlis, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Keberkesanan Penggunaan Aplikasi Quizzes bersama kaedah Remember on Spot dalam meningkatkan penguasaan fakta khusus mata pelajaran pengajian perniagaan pelajar tingkatan 6 semester 2. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan secara ringkas abstrak kajian tindakan saya ini, di mana kajian ini dilakukan adalah untuk menganalisis keberkesanan penggunaan aplikasi Quizzes bersama kaedah Remember on Spot dalam meningkatkan penguasaan fakta khusus mata pelajaran pengajian perniagaan bagi pelajar tingkatan 6 semester 2. Kajian ini melibatkan 6 orang pelajar 6 atas 2 SMK Syed Hassan yang terdiri daripada 4 orang pelajar perempuan dan 2 pelajar lelaki. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengingati fakta khusus dalam kalangan pelajar, meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat markah lulus penuh dan membantu dalam gaya pembelajaran pelajar yang lebih berkesan. Dalam kajian tindakan ini, guru telah menggunakan kaedah pemerhatian, praujian dan juga temubual bagi mengumpul data dalam tinjauan masalah yang dikaji. Pelaksanaan kajian tindakan ini adalah melalui penggunaan aplikasi Quizzes dan diikuti kaedah Remember on Spot yang dilakukan selama seminggu sebanyak 2 kali. Dan dapatan kajian mendapati berlaku peningkatan dalam penguasaan fakta khusus dan prestasi pelajar. Selain itu, dapatan juga mendapati berlaku perubahan sikap yang lebih positif dan pelajar juga lebih bermotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Dalam kajian tindakan ini, terdapat 2 objektif iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan aplikasi yang dilaksanakan iaitu Quizzes bersama kaedah yang dipraktikkan iaitu Remember on Spot dalam meningkatkan penguasaan fakta khusus bagi mata pelajaran pengajian perniagaan untuk pelajar semester 2. Manakala objektif khusus terdiri daripada 3 objektif iaitu meningkatkan kemahiran mengingati fakta khusus agar pelajar dapat memperolehi markah yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan bilangan pelajar yang memperolehi markah lulus penuh atau sekurang-kurangnya grade C. Dan yang ketiga, membantu pelajar mengulang kaji dengan kaedah yang lebih mudah, fleksibel dan menyeronokkan. Okay, bagaimana kajian tindakan ini dilaksanakan? Okay, terdapat 5 elemen dalam pelaksanaan kajian. Okay, yang pertama adalah tinjauan masalah, di mana guru telah menggunakan 3 kaedah bagi mengumpul data dan maklumat. Kaedah pertama adalah melalui pemerhatian, di mana guru akan menilai sikap pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan gaya belajar sewaktu persekolahan dan juga di luar waktu persekolahan. Gaya belajar di luar waktu persekolahan dilakukan melalui interaksi sosial antara guru dan pelajar melalui aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga Telegram. Okay, kaedah yang kedua adalah melalui praujian, di mana guru melakukan kuis dalam bentuk spontan dan juga bertulis. Ini bagi mengetahui tahap penguasaan fakta khusus dalam kalangan pelajar. Manakala kaedah temubual pula adalah berkisar tentang masalah pembelajaran dan gaya pembelajaran yang diamalkan. Okay, temubual dilaksanakan secara individu antara guru dan juga pelajar. Okay, berdasarkan kaedah yang telah digunakan tadi, okay, analisis dapat dibuat dan mendapati pelajar banyak mengharapkan guru semata-mata dalam mendapatkan sumber nota dan juga latihan untuk tujuan pembelajaran dan juga kurang fokus di dalam kelas. Pelajar juga banyak meluangkan masa bersama gadget mereka hanya dengan melayari aplikasi-aplikasi yang bukan berbentuk akademik maupun ilmiah. Okay, manakala melalui praujian, didapati hasil ujian menunjukkan penguasaan fakta khusus yang lemah dan pelajar tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
Dan manakala daripada kaedah temubual, pelajar didapati cepat bosan dalam kelas memandangkan subjek ini merupakan subjek yang perlu penerangan dan pemahaman dan menganggap ianya salah satu mata pelajaran yang sukar. Okey. Seterusnya, apa tindakan yang telah dijalankan dalam kajian ini? Okay, terdapat empat aktiviti, iaitu aktiviti pertama memperkenalkan aplikasi Quizzes kepada pelajar. Aktiviti yang kedua adalah menerangkan kaedah Remember on Spot yang akan dilaksanakan bersama aplikasi Quizzes tersebut. Aktiviti yang ketiga, melaksanakan aplikasi Quizzes dan diikuti oleh kaedah Remember on Spot. Dan aktiviti yang keempat, menguji pelajar dengan ujian bertulis. Seterusnya, pelaksanaan kajian. Okay, melalui aktiviti pertama, guru akan memberi penerangan kepada pelajar berkenaan aplikasi Quizzes dan cubaan menggunakan aplikasi ini. Memandangkan aplikasi Quizzes pada masa tersebut masih baru dan pelajar belum terdedah dengan aplikasi tersebut, maka pelajar agak teruja menjawab beberapa soalan cubaan dalam kuis tersebut. Aktiviti kedua, guru memberi penerangan kepada pelajar tentang kaedah Remember on Spot, di mana soalan kuis yang ditanya kepada pelajar dalam kaedah tersebut adalah soalan yang sama yang dijawab dalam aplikasi Quizzes yang mana telah dijawab pada malam sebelumnya. Aktiviti ketiga adalah pelaksanaan aplikasi Quizzes sebagai tugasan di rumah, di mana guru akan memaklumkan lebih awal kepada pelajar tentang aplikasi Quizzes tersebut dan pelajar perlu menjawab soalan yang diberikan dan diikuti dengan kaedah Remember on Spot di sekolah pada keesokan harinya pada waktu kelas. Soalan kuis adalah berbentuk fakta khusus sahaja dan dilaksanakan dua kali seminggu. Dan aktiviti terakhir, pasca ujian dilakukan tiga kali secara bertulis untuk menguji sejauh mana penguasaan dan kefahaman pelajar tentang fakta khusus yang telah dilaksanakan tadi. Dan daripada situ juga kelihatan perubahan positif dari aspek sikap dan prestasi pelajar. Okay, dan akhir sekali, apakah dapatan kajian yang diperolehi selepas pelaksanaan kaedah tersebut? Okay, ada tiga aspek dapatan yang diperolehi. Yang pertamanya adalah penilaian pencapaian pelajar. Yang kedua adalah keberkesanan kaedah yang digunakan. Dan yang ketiga adalah perubahan sikap dan tingkah laku pelajar. Okay, berikut adalah hasil dapatan berdasarkan tiga aspek tersebut. Yang pertama, boleh dilihat daripada rajah yang diberikan, iaitu rumusan keputusan pra-ujian dan juga pasca-ujian menunjukkan berlaku peningkatan dalam bilangan pelajar yang mendapat skor markah dan juga markah lulus penuh. Dan ini menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dalam penguasaan fakta khusus dalam kalangan pelajar. Walaubagaimanapun, pada ujian pasca yang terakhir masih terdapat seorang pelajar yang belum mendapat markah lulus penuh dan akan diteruskan lagi kaedah ini supaya pelajar dapat menguasai fakta khusus sepenuhnya. Yang kedua, dapatannya adalah refleksi keberkesanan kaedah yang digunakan, di mana pengulangan, teknik pengulangan menjawab soalan yang dilaksanakan membantu pelajar mengingati fakta khusus, di mana pelajar telah menjawab soalan pada malam hari dengan aplikasi Quizzes dan kemudian akan menjawab soalan yang sama pada keesokan harinya di sekolah dalam kelas. Okay, pelajar juga mempunyai semangat persaingan yang tinggi untuk mendapat skor yang terbaik. Memandangkan dalam aplikasi Quizzes tersebut, pelajar dapat melihat kedudukan mereka berdasarkan skor markah yang diperolehi dan mereka saling bersaing dan mengulang membuat soalan kuis tersebut bagi mendapatkan markah yang terbaik. Dan akhir sekali, dapat meningkatkan keupayaan berfikir dan menggalakkan pelajar berfikir secara pantas kerana dalam Quizzes, pelajar diberi masa untuk menjawab setiap soalan yang ditanya. Dan dapatan yang terakhir adalah dari aspek perubahan sikap dan tingkah laku pelajar, di mana pelajar semakin menunjukkan minat untuk mengulang kaji pelajaran kerana terdapat faktor pendesak dan juga kaedah yang menyeronokkan kepada pelajar. Pelajar tidak mudah berasa bosan dan tidak merasa terbeban untuk menjawab soalan-soalan yang dinyatakan.
Peningkatan dalam penguasaan fakta kursus dan skor markah ujian menjadi faktor motivasi kepada pelajar untuk mengubah sikap yang lebih positif bagi mencapai kecemerlangan akademik. Dan kerjasama yang diberikan oleh pelajar itu sendiri juga menunjukkan bahawa pelajar mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Sebelum saya mengundur diri, cadangan untuk kajian seterusnya adalah di mana dengan menilai keberkesanan kaedah ini, iaitu penggunaan aplikasi Quizzes bersama kaedah Remember on Spot, dapat meningkatkan penguasaan fakta kursus mata pelajaran pengajian perniagaan dalam semester 2. Jadi berdasarkan dapatan kajian tersebut, guru akan terus menggunakan aplikasi dan kaedah ini untuk membantu pelajar menguatkan ingatan terhadap penguasaan fakta kursus dengan memanfaatkan gadget sedia ada. Guru akan sentiasa mencipta set soalan baru dalam Quizzes yang pelbagai bentuk dan lebih menarik kerana guru yakin dengan teknik pengulangan dan latih tubi yang berkali-kali dapat membantu meningkatkan ingatan pelajar. Pada masa yang sama, melalui kaedah Remember on Spot ini, guru akan memperbagaikan lagi kaedah yang lebih kreatif dan bukan berbentuk pertanyaan lisan dari guru semata-mata bagi tujuan pengukuhan dan pemantapan pelajar. Seterusnya, guru dapat berharap agar dapat meneruskan kajian ini bagi kumpulan pelajar pengajar perniagaan yang akan datang dan juga yang ada sekarang seiring dengan penambahbaikan yang akan sentiasa dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Hal ini demikian kerana penggunaan media teknologi dalam pendidikan adalah perlu dilakukan bagi menambah baik kaedah dan pendekatan yang sedia ada supaya sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik dan efisien dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih.